Kandang kulon SGM nek mengilur. Suwe ra petuk Pak Guntur lho kowe. Halo, sugeng dalu Pak Guntur. Ya, sugeng dalu wae. Bengi-bengi. Dolan lanjenengan awan-awan mriki nggih kan. Boten ketemu kula ten acara. Lama enggak jumpa Pak Guntur ini semakin kurus wae lemu. Lemu sapine. Ini update sapinya ini nggih Pak nggih. Dalu tetap di sini nggih sama seperti siang nggih. Kandange anu Mas, kandange boten apa? Boten amot dereng iso gawe kandang. Ini karena ya ceritane wong peternak iki lagi lesu. Penjual pakan pun melu lesu. Ceritane ngoten niku. Wah, ini kita perlu ini belajar. Kalau sapi di luar kena udara malam, siang kena matahari itu gimana ini Pak? Ada perawatan khusus enggak ini? Ya Nek, ini yang jelas anu Mas apa? Keterkaitan dengan pergantian musim. Nggih. Dari musim hujan ke kemarau. Itu istilahnya dadi ini apa hawane pancaroba. Nah, pancarobane terus ekstrim. Istilahnya ekstrimnya terlalu sekarang kan malam wis kelihatan dingin banget Mas. Nggih. Sampai 22 derajat loh sekarang kalau malam. Nah. Biasanya cuma berapa paling sampai 28, 26, sekarang udah sampai 22 kalau malam. Okay. Yo harus dikasih itu jamu lah. Jamu nih ngagem nopo Pak? Ah jamu nih herbal pas. Oh, jamu herbal. Kebetulan saya bikin ini apa? Remik. Oh. Remik mineral itu ya? Sama apa? Energy drink. Energy drink buat ini. Itu memberikan manfaat nopo nafsu makan sama daya tahan apa, ya. Daya tahan nafsu makan terus apa Mas untuk mengurangi bau kotoran juga. Oh, bisa pesan-pesan ini teman-teman bisa. Produk Ulon SGM selain sentrat juga ada mineralnya juga ini. Ini terbukti sapinya tegas-tegas semua nih malam hari mau hujan mau kepanasan wis dilos gitu aja Mas. Iya ini enggak pengaruh dengan anunya ya Pak ya. Makannya ini ya. Enggak Mas. Ini karena sudah ya, sejak kemarin beberapa bulan kan waktu pas musim hujan ya hujanan kepanasan terus gitu. Ini, ya, ini kan, emang ya. 4 ekor ini atau anu ya Pak? Apa Mas yang ditaruh? Yang di oh. Kemarin banyak sampai sini penuh. Kan udah kirim ke mana? Kirim ke Kebumen. Oh, gitu. Ini gak ada makanannya, Lur, gitu. Gak usah dikasih makan, oh. Boros. Ngengu sapi ter kaya ora ngengu sapi, ra dipakani suket, ra mangan suket di sapine. Atau memang tadi, Pak, makannya rumput tadi terus dibersihkan. Enggak, Mas. Kebetulan kan apa? Ini pas musim panen kacang. Oh. Tadi punya rendeng, tadi rendengnya segerubak ini. Oh. Udah habis. Ini kolon jono, ini pedet kemarin ini pedet mantap ini. Just pedet jelek ini Mas. Ini pedet jelek kata Pak Guntur ini. Makanya nggak dijual, disimpan aja. Jelek ini. Tadi habis vaksin yang kedua. Oh vaksin kedua. Oh. Jeng vaksin ini Pak apa? PMK atau vaksin PMK kebetulan dari dinas. Oh. Lu kandangnya jenengan pun anu vaksinnya jeneng? Belum ya ini. Malah belum ini. Sleman ini siapa ya Mas? Oh, caranya gimana itu Pak? Enggak, para itu memang dari ini dinas PPL setempat. Mm-hmm. Kalau di sini di Pasar Prambanan itu kepalanya kan Pak Margito. Nggih. Nah, oh, gitu. Kebetulan kan Pak Margito kan wilayahnya malah deket jenengan. Oh. Cuman kan posisi dinasnya dia di wilayah Klaten. Oke, besok tak cari informasi. Nah, banyak yang berbayar nggak ini Pak? Ya? Berbayar nggak? Gratis Mas. Oh gratis. Gratis. Dari pemerintah ini untuk penanganan PMK. Mm-hmm.
Walaupun nggak terindikasi tetap dikasih tetap vaksin ya, Pak. Semua vaksin. Gitu. Ini sudah yang kedua. Ini Karawang besok bawa berapa ini, Pak? Karawang rencana. Jelas bawa 4 lah, Mas. 4. Ekstrim. Ekstrim semua. Wah. Belum tahu ada perubahan gimana besok. Gimana acaranya gitu aja. Kalau ada emang ada yang perlu dibawa, bawa. Bawa ya, pokoknya los. Rogolawe paling. Saya kan masih itu apa, Mas? Kalau yang kemarin dibawa ke Jember sudah 500 up. Udah over semuanya. Ini paling pedet tinggal Rogolawe sama ini. Rogolawe sama anaknya Kembang Lampi. Oh, Kembang Lampi udah punya anak tuh nih, Pak. Ada dua toh, Mas? Yang kemarin ini sini satu toh, yang itu yang itu. Oh. Itu sekarang. Nah, itu yang itu yang kemarin bawa Jember ada satu lagi. Oh, ternyata udah punya anaknya ini. Terah juara. Tapi nggak dijual ya, Pak? Nggak dijual ya? Kalau bilang nggak dijual nanti kata-katanya terlalu ekstrim, Mas. Sementara belum. Belum. Biar punya presentasi. Maksudnya biar punya ini, Mas. Tahta kejuaraan ini biar dia sudah pegang trofi ini baru bisa dilepas. Jadi ada buktinya gitu. Siap, siap, siap. Oke, Pak Guntur, terima kasih ini ya. Bincang-bincang ya, malam ini tidak terduga ini. Ada pesan-pesan enggak nih buat teman-teman? Pesan apa ya, Mas? Dalam penting, menangani yang penting ini aja, Mas. Intinya itu kebersihan kalau untuk ternak ya. Istilahnya apa, Mas? Kebersihan pangkal kesehatan. Nah, intinya itu seperti itu. Kalau kita sudah bersih kan otomatis sehat. Kalau sudah sehat otomatis virus enggak mau masuk. Nah, seperti waras. Itu koi, yang penting kalau ternak itu ya ibaratkan manusialah. Kasarane manusia itu kalau enggak mandi satu hari enggak mandi aja rasanya kayak apa ini. Nah, ini mandi dua kali ini, Mas. Oke, intinya selalu sayangi sapi-sapimu gitu ya, Pak Guntur. Ya, cintai, oke. Cintailah ternak kita. Oke. Siap, terima kasih. Yeah. Matur suwun, sugeng dalu. Ini teman-teman Kulon SCM. Cukupkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.